Lepas tiga persidangan Parlimen Belia dengan 29 usul yang telah dibahaskan pada tahun 2015, persidangan belia kembali bersidang. Parlimen Belia Sidang 1 tahun 2016 bermula dengan pembentangan 4 usul yang dibahas selama 2 hari bermula hari ini. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Parlimen ketika ini. Mohan, teruskan. Baik, terima kasih Hazel di studio. Selepas tiga persidangan Parlimen Belia dengan 28 usul telah dibentangkan pada tahun lalu, iaitu pada tahun 2015. Persidangan Parlimen Belia sekali lagi membuka tirai pada tahun ini. Persidangan Parlimen Belia Sidang 1 2016 bermula pada hari ini sehingga esok, iaitu 18 Februari 2016. Sidang pada kali ini dihadiri seramai 120 perwakilan belia dan sebanyak 4 usul akan dibahaskan. Dan antara, mungkin saya boleh kongsikan kepada anda usul-usul yang akan dibahas pada hari ini, iaitu kerajaan perlu mengkaji semula mekanisme bagi meningkatkan kemampuan belia dalam memiliki sebuah rumah mampu milik. Dan yang kedua adalah kerajaan perlu menambah baik undang-undang sedia ada berkaitan penguatkuasaan dan pemberantasan penyalahgunaan dadah di kalangan belia. Dan antara usul yang ketiga ialah kerajaan perlu menyelaras semula peranan sedia ada kementerian atau agensi berkaitan urusan taska atau tadika dan prasekolah awam bagi menangani ketidakseimbangan penyediaan perkhidmatan. Dan usul yang terakhir, iaitu usul yang keempat, adalah kerajaan perlu memperbagaikan inisiatif bagi membantu mahasiswa dalam meningkatkan keupayaan sara hidup. Jadi bagi mendapatkan reaksi dan pandangan berhubung dengan usul yang akan dibentangkan pada hari ini, saya ketika ini bersama dengan dua perwakilan, iaitu di sebelah kanan saya itu perwakilan daripada Selangor, Muhammad Ridwan Muhammad Rosli, dan juga seorang lagi perwakilan dan bagi mewakili perwakilan wanita, iaitu daripada Pahang, Norlisa Kalimi. Baik, kepada Muhammad Ridwan dulu. Mungkin Ridwan boleh menjelaskan bagaimana tahap penguasaan atau tahap kematangan perbahasan perwakilan belia selepas dua penggal berbahas berhubung dengan isu-isu atau usul-usul yang berkaitan dengan belia ini. Terima kasih. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2015 kami telah bersidang sebanyak 3 kali, iaitu persidangan pertama pada bulan Januari, persidangan kedua pada bulan Mei dan juga persidangan ketiga pada bulan September. Sepanjang 3 persidangan kami telah membahaskan dan juga telah meluluskan sebanyak 28 usul. Dan sukacita untuk saya maklumkan dan saya kongsikan bahawasanya dari segi kemantapan dan juga kematangan perbahasan, saya lihat telah banyak berubah dan juga perubahan yang begitu ketara sekali. Lebih-lebih lagi apabila untuk persidangan yang ketiga dan juga persidangan satu tahun ini, persidangan tiga tahun lepas, kami diberi masa 15 minit dan bukannya 10 minit untuk berbahas. Kerana sebelum ini kami hanya diberi 10 minit untuk berbahas. Dan ramai yang mungkin tertanya-tanya apa yang berlaku kepada usul-usul yang diluluskan di Parlimen Belia. Sukacita untuk dikongsikan bahawasanya keseluruhan 28 usul yang telah diluluskan di Parlimen Belia dibawa terus oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, ke Jemaah Menteri, ke Mesyuarat Jemaah Menteri. Dan kita boleh lihat untuk setiap kali persidangan dalam masa tidak lebih dari 2 minggu bersidangnya Parlimen Belia, Yang Berhormat Menteri akan bawa terus ke kabinet untuk dipertimbangkan oleh kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Secara keseluruhan, saya lihat ini satu perubahan yang cukup baik dan Parlimen Belia dilihat sebagai satu platform yang cukup baik untuk belia terus membawa suara kepada pembuat-pembuat polisi ataupun dasar di Malaysia ini. Baik, Ridwan, jika kita lihat antara usul-usul yang telah dibentangkan, usul yang benar-benar menarik perhatian saya adalah berhubung dengan e-rokok atau vaping yang telah menjadi satu isu hangat dalam pembentangan Parlimen Belia pada tahun 2015. Komen sikit, Ridwan. Saya sendiri sukacita untuk saya kongsikan kerana saya sendiri yang bawa usul itu. Saya rasa ini satu bukti yang di mana kerajaan ingin mendengar apa yang belia inginkan. Dan kita dapat lihat selepas apa yang dibawa oleh Parlimen Belia, dia mendapat satu reaksi ataupun momentum di seluruh negara, yang di mana selepas itu pengawal seliaannya berlaku bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat negeri-negeri. Mungkin ada yang pro, ada mungkin juga ada yang menentang e-rokok, tapi yang paling penting secara dasarnya e-rokok apa yang kehendak belia itu diberikan tempat yang sewajarnya.
Baik, terima kasih Tuan. Dan kepada Nolisa pula, kita lihat empat usul terhadap akan dibentangkan pada hari ini, iaitu pada pagi tadi berkenaan dengan belia, untuk keupayaan belia untuk memiliki rumah mampu bilik. Jadi antara empat usul ni, kenapa empat usul ni menjadi pilihan utama dalam persidangan perwakilan belia pada kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Terima kasih kepada TV1. Kami ini merupakan persidangan pertama bagi tahun 2016. Empat usul daripada sembilan usul, empat itu merupakan usul antara usul yang terbaik setelah kami nilai, kami perhalusi, dan usul itu datangnya daripada idea semua perwakilan Ahli Parlimen Belia Malaysia di sembilan jawatan kuasa. Empat usul yang terbaik ini kami fikirkan adalah usul yang paling hampir dengan belia, dan usul yang betul-betul kami fikir usul yang membawa suara belia dan juga memberikan kepentingan dan juga memberikan kebaikan balik kepada golongan belia sebenarnya. Baik, Nusa, jika kita lihat sebentar tadi, saya ulang sekali lagi pembentangan usul, iaitu isu pemilikan rumah mampu bilik oleh golongan belia ini. Saya lihat isu ini merupakan isu yang sangat penting yang perlu kita dedahkan kepada kerajaan, apakah kerajaan patut buat. Jadi komen sikit, Nusa. Ya, tentang isu rumah mampu milik. Perkara yang selalu diviralkan tentang Facebook adalah perkara yang lebih, orang kata, lebih tak baik daripada yang baik, kan? Rumah mampu milik ni kita kena nilai dan perhalusi daripada setiap negeri dan daerah berbeza. Apa yang diperkatakan oleh golongan-golongan tertentu tentang kemampuan belia memiliki rumah mampu milik, kemungkinannya agak kurang kerana rumah yang ada kosnya terlalu tinggi, dan mengatakan ia adalah rumah mampu lihat dan mampu tengok sahaja. Dan kita perhalusi, kita bincangkan di sini dari segi kemampuan, dari segi kemampuan belia itu sendiri untuk memiliki rumah, dan juga kita nilai di mana belia itu tinggal. Dan kemampuan mampu milik belia yang tinggal di bandar berbeza dengan belia yang tinggal di kampung. Baik, mungkin Nolisa, mungkin ini soalan terakhir untuk Nolisa. Jika kita lihat perwakilan lelaki lebih aktif berbahas berbanding dengan perwakilan wanita, jadi mungkin Nolisa boleh komen sedikit mengenai isu ini? Itulah, dalam perwakilan APBM Malaysia ni pun tak sampai 20 orang perwakilan wanitanya, kan. Kami ni pun antara insan yang terpilih di peringkat akar umbi. Keaktifan tu mungkinlah kami di awalnya, kami agak rasa malu, lepas tu agak ada rasa persaingan. So bila di tahap ini, di tahun kedua, keselesaan tu ada, dan penglibatan pun saya tengok semua wanita, tak ada seorang pun yang tak berbahas, semuanya berbahas di melalui jawatan kuasa masing-masing. Baik, terima kasih Nusa. Kita harap selepas ini lebih banyak perwakilan wanita akan berbahas setanding dengan perwakilan lelaki. Usul-usul yang telah dibahaskan dan diputuskan semasa persidangan Parlimen Belia ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri seperti usul-usul, iaitu 28 usul yang telah dibentangkan sebelum ini. Jadi sekian saja laporan saya di Parlimen. Kita kembali bersama Hazel di studio. Silakan, Hazel.